23 orang Ninik Mamak berbagai suku di Kota Pariaman melewakan atau Batagak Gala 2016 secara bersama-sama di depan rumah Tabuik Subarang Jumat malam. Kegiatan difasilitasi pemerintah Kota Pariaman sebagai bentuk kepedulian terhadap peran dan fungsi Ninik Mamak yang selama ini telah lama meredup. Event budaya tersebut berlangsung dari Jumat malam dan berakhir Minggu sore. Berbagai permainan anak nagari seperti silat dan sipak rago juga akan ditampilkan di beberapa rangkaian acara. Diharapkan membangkit batang tarandam kebudayaan Minang, terutama kearifan lokal Pariaman. Kegiatan resmi dibuka oleh Wali Kota Pariaman Mukhlis Rahman, ditandai dengan pemukulan gong. Pada acara penutupan di hari Minggu, Wakil Menteri ESDM RI dan Gubernur Sumatera Barat akan turut menghadiri event Pariaman Batagak Gala 2016 tersebut. Bahwa saku datu ini, penghulu ini, ada di Pariaman, tapi semuanya talipe, tataruh, tagantuk, dan inilah yang kita bangkitkan, membangkit batang tarandam, sehingga menghidupkan budaya kembali. Ya, kalau kita bandingkan dengan daerah Darek, itu rato-rato tidak banyak. Saya melihat sangat ini gitu. Ketika ada acara-acara kampung, acara-acara nyomak, nah, datu-datunya. Tapi di Pariaman kita menunjukkan acara adat, paling satu atau dua datu yang berpengaruh. Dari Pariaman, Rudi Yudhistira, Padang TV.